Pilu dokter Wayan yang dicerai istri pertama lalu nikah lagi tapi malah ditinggalkan oleh istri keduanya. Viral kisah hidup dokter Wayan yang tinggal di rumah terbengkalai penuh sampah. Bukan hanya kondisi rumahnya saja yang memprihatinkan, kehidupan asmara dokter Wayan juga memilukan. Imade Iwayan Tirta atau dokter Wayan tengah viral lantaran memiliki rumah yang terbengkalai dan dipenuhi dengan sampah. Selain itu, viralnya dokter Wayan juga dikarenakan dia adalah dokter yang baik dan banyak pasien berobat kepada dirinya. Namun dibalik kebaikannya tersebut tersimpan kisah pilu yang diungkapkan tetangga dokter Wayan di Kampung Pasir Waru, Desa Karanganyar, Kecamatan Kelari, Kerawang. Tetangga tersebut pun mengungkapkan dokter Wayan pernah menikah kembali dengan seorang pelajar setelah bercerai dengan istri sebelumnya. Saking cintanya, dokter Wayan sampai rela membiayai kuliah istri keduanya tersebut. Namun, sambung tetangga tersebut, istri keduanya tersebut justru meninggalkan dokter Wayan. Dulu pernah punya istri seorang pelajar, nyampe kuliah ditinggalin, kata tetangganya tersebut dalam tayangan di video kanal YouTube Lembur Pakuhan Channel. Adapun pernyataan warga tersebut menjawab pertanyaan dari anggota DPR RI, Dedi Mulyadi, yang turut mengunjungi rumah dokter Wayan dan menanyakan latar belakangnya. Dilansir dari tribuntrends.com, warga itu pun menyebut dokter Wayan menikah dengan pelajar tersebut usai bercerai dengan istri pertamanya. Pak Wayan ketika menduda punya istri, ada orang yang dicintai kemudian dikuliahkan pasti dibiayain. Karena dibiayain, kemudian ia meninggalkan lalu dokter Wayan kecewa, tanya Dedi kepada warganet tersebut. Iya, benar, jawab warga. Pada kesempatan yang sama, Dedi menduga terbengkalainya rumah dokter Wayan hingga dipenuhi sampah lantaran kecewa ditinggalkan oleh istri keduanya tersebut. Menurutnya, jika dugaan itu benar, maka telah berdampak besar terhadap psikis dokter Wayan dan warga sekitar. Ini rumah terbengkalai, rasa kecewa. Ini rugi dong wanita yang telah menyakitinya, karena dengan menyakiti Pak Wayan itu sudah berdampak buruk bagi lingkungannya. Yaitu Pak Wayan akhirnya diminta keluarganya pergi lagi ke Bali. Orang sini kehilangan dokter ikhlasnya, tutur Dedi. Sebagai informasi, dokter Wayan telah meninggalkan rumahnya tersebut setelah diminta oleh keluarganya kembali ke Bali pada. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.